Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan diperparah dengan banyaknya pemudik yang parkir di bahu jalan. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Palimanan macet panjang saat melintas di ruas tol Cipali wilayah Purwakarta. Kepadatan terjadi sejak masuk ruas tol Cipali di kilometer 72 wilayah Cikopo hingga mendekati rest area di kilometer 81 Cibatu Purwakarta. Dua jalur yang masih dengan sistem one way dipenuhi kendaraan pemudik. Kemacetan makin parah karena banyak pemudik parkir di bahu jalan. Di jalur arteri Pantura, ribuan pemudik motor terus memadati bypass kota Cirebon, Jawa Barat. Pemudik yang bergerak dari wilayah Jabodetabek melakukan perjalanan lebih dari 12 jam setelah terjebak kemacetan di beberapa titik di wilayah Bekasi dan Karawang. Kepadatan arus kendaraan terjadi di sepanjang Pantura Weru hingga bypass Harjamukti kota Cirebon Kamis pagi. Arus kendaraan didominasi pemudik motor dari Jakarta menuju berbagai kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Parepare, Sulawesi Selatan, ribuan pemudik memadati dermaga pelabuhan Nusantara. Penumpang asal Kalimantan Timur didominasi pegawai dan karyawan yang memanfaatkan libur untuk berlebaran di kampung halaman. Diperkirakan pemudik terus memadati pelabuhan Nusantara Parepare sampai malam hari.